Jungle. Tampak sejumlah warga masyarakat Desa Sinaksari, Kecamatan Garis Kabupaten Cianjur, menyatap masalah bersama di luar jalan sebagai jangka menunggu sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya pemeliharaan jalan pada Sabtu 22 Juli 2023. Makan liwat bersama tersebut sebagai wujud terima kasih karena ruas jalan wilayah Dusun Naringgo titik Cilegar ada yang baru selesai dicor sepanjang 100 meter dan ke arah Raja Kamurang sudah dicor lebih dulu. Ini butuh perawatan sepanjang 500 meter. Kepala Dusun Naringgo Dadang Sueni mengatakan dengan adanya pembersihan jalan tersebut diharapkan dapat menemukan sentra ekonomi baru sektor pertanian sehingga membawa hasil bumi seperti palawija, kayu, dan lainnya bisa lebih cepat dan lancar. Alhamdulillah, pembersihan jalan penghubung kampung Cigagaran Cakamurang secara bertahap selesai, meskipun masih tersisa yang belum dicor yaitu ke arah Desa Wanasari Agrabinta dari Cigagar, kata Kadus Dadang. Dirinya berharap adanya infrastruktur yang sudah dibangun dan pembersihan akan hal ini mempermudah akses bagi masyarakat. Ruas jalan Cigagaran Cakamurang merupakan akses penting bagi masyarakat Desa Sindangsari karena jalur tersebut merupakan jalur utama bagi masyarakat Cigagar yang hendak bekerja atau bepergian ke kota kecamatan, ke desa, atau juga mengirim hasil tani dan lain sebagainya. Sementara itu, Kepala Desa Sindangsari Haji Nang Mulyadi SCP mengatakan pembangunan yang sudah selesai merupakan bagian dalam mendukung infrastruktur seperti jalan, baik jalur jalan Cigagar maupun dari Kampung Sindanghayu ke Kampung Sindanghayu sepanjang 800 meter. Meski untuk jembatan masih ada yang harus dibangun yaitu jembatan Sindangkerta dan Naringgul ketika banjir Cisokan menjadi langganan terendam. Demikian.